Kali ini, saya akan berekspedisi di 7 summit Sembalun. Panggilan alam ini adalah panggilan rindu. Panggilan alam ini adalah panggilan untuk saya kembali menuju alam. Alam mengajarkan saya sebuah keindahan yang harus dijaga dan dilindungi. Ridho orang tua adalah ridho Tuhan. Kemanapun kita beranjak, hendaknya hal yang harus pertama dilakukan adalah izin dulu kepada orang tua. Apapun kekuatan kalian, sebagaimana kuat kalian, tidak akan mengalahkan kuatnya doa orang tua. Oke teman-teman ya, mantap sekali saya udah nyampe di Bukit Gedong 2200 MDPL, mantap sekali ya. Oke, luar biasa. Gak apa-apa sih, ini solo ya teman-temannya ya. Mau gimana lagi, gak ada temen. Aman lah. Yang penting dinikmati hutan itu. Dinikmati alamnya, alam bebasnya. Karena dengan cara menikmati dengan kesendirian itu adalah kenikmatan yang hakiki. Jadi sebelah sana ya banyak rombongan, dan ini ya rombongan saya sama Kiril saya doang. Mantap lah. Oke lur, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Mantap sekali ya. Dan akhirnya ekspedisi pertama 7 summit Sembalun baru saja saya mulai teman-teman. Mantap. Ini saya solo ya. Tadi dianterin sama sepupu. Mantap sekali ya. Ini di Lembah Gedong 2200 MDPL. Wuih. Bismillah. Bismillah tawakal tu Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Licin. Sekarang treknya tuh licin ya teman-teman ya. Ya namanya juga sekarang ini musim hujan. Tapi ya losless lah. Los Garewel. Mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Jalur yang sangat santai. Memang sangat santai. Namun, trek kali ini sangat panjang menurut saya. Saya berangkat jam 4. Dan masih berjalan. Hal yang sangat perlu saya lakukan adalah bersabar. Ya, kalau tidak bersabar, mungkin saya akan kembali. Bersabar adalah salah satu kunci untuk menuju kesuksesan. Diibaratkan kesuksesan itu adalah menuju puncaknya. Jikalau kita sudah sabar, perlahan kita akan sampai ke tujuan kita. Tenang aja. Keringat sudah bercucuran ya teman-teman ya. Jadi ini saya dari di depan ataupun di belakang itu kosong. Maksudnya itu cuma saya di sini. Karena gimana ya? Rombongan di belakang tuh tadi lama banget. Makanya gak mau nunggu, mau sendiri-sendiri juga. Mantap lah. Ada rombongan juga di depan guys, mantap. Duluan mbak, bang. Dulu bang. Ya. Nanti dah bang. Bang. Siap. Mantap sekali.
treknya itu loh luar biasa. Kondo, gedong. Wuhui. Dan akhirnya teman-teman ya, nyampe di pos 1. Mantap. Sekarang udah jam berapa ya? Ini jam 4. Jam setengah 5. Luar biasa sekali. Mantap, ini adalah hiking solo pertama yang pernah saya lakukan. Dan seru banget sih. Seru banget. Enggak ada yang harus direpotkan selain merepotkan diri sendiri ya. Mantap, lanjut dulu ya teman-temannya, nggak mau berlama-lama nanti kemalaman. Dari mantap sekali guys. Dan akhirnya ya, kita udah di pos 2. Oke, pos 2 nih guys. Mantap. Teman-teman ya, di dekat pos 2 itu ternyata ada gerbang ratu. Welcome to gerbang ratu. Mantap. Oke, kita bakalan masukin gerbangnya ya teman-teman ya. Oke, assalamualaikum. Wuhui. Dari sini suara motor tuh masih kedengeran ya teman-teman ya. Mana ini summitnya ya? Masih jauh. 2000 loh, lumayan. Rinjani 3700. Ini 2200. Tuh, kabutnya pada mulai turun ya teman-teman ya. Nah, kabutnya mulai pada turun. Saya sekarang nih mau ngejar waktu. Oke, mengejar waktu supaya di atasnya nggak kemalaman. Mantap lah. Los. Kabutnya udah mulai turun ya teman-teman ya. Oke. Kabutnya udah mulai turun. Pekat banget. Dan saya akhirnya udah nyampe di pos. Katanya pos penantian ya. Tapi siapa sih yang saya tunggu? Saya menanti siapa sih? Saya nunggu siapa kan? Penantian sama dengan menunggu kan? Saya nunggu siapa? Oke. Oke. Mungkin ya, mungkin ya, orang yang saya, maaf sebelumnya kalau saya agak sedikit emosi. Ini hewan atau manusia saya nggak tahu. Oke ya, kita bisa lihat di sini jangan buang sampah sembarangan. Dan Anda bisa lihat di bawah ini, di depan matanya dia tadi duduk di sini, tapi pastilah lihat ini, pasti lihat aturan seperti ini. Iya, luar biasa sekali ya. Kita nggak tahu kita bisa menyebutnya manusia atau gimana. Otak pakai bos. Terkadang saya emosi sama orang yang kayak seperti ini ya, sama orang yang kayak gini. Emosi kali saya, nggak ada otak. Mantap lah. Bersihin dulu ini ya guys ya, dan saya lanjut. Mantap.
Akhirnya teman-teman, akhirnya nyampe di pelawangan Gedong. Mantap. Ini pelawangannya, ini pelawangan dari Bukit Gedong tersebut. Mantap. Welcome to pelawangan. Oke teman-teman, ini kira-kira jam berapa ini? Oke, ini 6:30 teman-teman ya. Sekarang 6:30. Capek. Sekarang 6:30. Topnya masih sebelah sana. Oke. Bisa. Mantap. Lihat muka saya yang udah mulai kusam. Inilah yang dinamakan dengan hobi. Top ke lembah. Top ke lembah. Jadi kesana teman-teman. Oke teman-teman ya. Kabut udah mulai pada turun. Senja sebelah sana. Nah, senja sebelah sana. Tuh, gak dapat lihat senja karena saya bukan anak senja. Gak apa-apa, saya mau lanjut dulu karena ini kayaknya mau hujan, takut saya setelah pas nyampe langsung saya bikin tenda, gak usah basa-basi. Oke, mantap, lanjutlah. Selamat malam. Oke, sekarang udah menunjukkan jam 7. Luar biasa sekali ya. Mungkin kalau pagi besok nih view-nya keren banget teman-teman ya. Kita bakal nyampe ke puncaknya, topnya. Oke, los lah. Dan akhirnya teman-temannya saya pun nyampe, tapi nggak nyampe summit. Tapi besok kira-kira jam 6 pagi saya bakalan summit, dan saya barusan nemu kerabat-kerabat dari mana ini bang? Dari Labu Api, Lombok Barat. Oke, mantap sekali ya. Ini juga saya dibantu sama abang-abang ini. Oke, thank you abang-abang ya. Oke, karena saya udah nyiapin tenda segala macam, saya langsung mau masak aja ya, karena lapar dari tadi teman-teman. Oke teman-teman ya, malam ini kita mewah ya, karena di sini ada sup, bahan buat sup. Saya juga bawa apa ini ya? Ini ayam ya. Jadi nanti kita mewah sekali. Karena saya memiliki visi misi kalau mendaki itu usahakan jangan bawa mie instan. Boleh bawa mie instan untuk keadaan darurat saja. Oke, lanjut aja ya. Wah, mantap. Gila aku. Salam dari Jancu. Bang, duluan dah makan bang. Ntar season kedua ini bang. Untuk pertama-tama ya teman-teman ya, dagingnya itu kita rebus dulu. Nah ini dia. Oke, campur ini sama dalemannya. Ya begini ya, kalau misalnya pacaran sama anak pendaki itu kayaknya oke ya, sebab udah bisa masak. Intinya gak ngerepotin sih. Oke, okay. Siap-siap aja. Bang, tutupnya bang. Intinya temewah bang, slow bang. Cara si Solo agar nasi nyaman. Aku gak tahu cuy. Kira ada ide. Ini bagus. Bagus aja. Itu suruh piano tenis ke dia ngebuang panggung, dia berbuanget. Minggu depan nih bang, ayo bang. Kita kemana bang? Saya dah bawa ayam ini, ayam utuh nih. Sekarang yang tahu. Sekarang kita kasih pencet. Kirim teman.
mana bang? Aman ke bang? Berarti arah back sound kan? Tempat depan ini kan? Back sound mana? Arah suara musik ini lah. Ah, terkadang narasi ini kan? Kena kita oleh alam dong. Anin dan jal. Mele ya. Cukup aja nanti bang. Belum. Ini edit nih cari yang musik. Full ini bang. Jambal itu kan nih. Bok, sorry bok. Mana suara ini mana dari jam? Ini Hotman Paris. Abang, saya butuh uang. Saya sampai apa bawa? Ini Royco khusus. Benarnya daging anu nih bang? Ya ancur, serius. Eh, ya buat. Enggak lah. Nah, ini daging anu bang? Merpati. Darah, darah. Ditemani makan bersama oleh teman-teman baru merupakan pengalaman yang sangat luar biasa menurut saya. Bersama Bang Alek, Bang Rontok, Bang Cecep, dan Bang Rodi. Mereka adalah rombongan teman yang saya temui di atas. Sekarang, saya berada di ketinggian 2240 mdpl. Besok pagi kami berencana untuk pergi summit bersama. Mereka adalah teman yang saya temui di atas. Mereka sangat baik dan sangat-sangat seru. Oke, selamat pagi teman-temannya. Alhamdulillah kita udah ngelakuin ibadah juga tadi. Dan sekarang udah pagi ya. Ini kira-kira jam berapa? Oke, ini jam 5.27, jam setengah 6. Mantap sekali ya. Jadi ini lokasi campingnya, tapi summitnya bukan di sini ya, di atas sana. Tentunya kita bakal naik. Wuhui. Masih belum keluar mataharinya teman-teman ya. Oke lah, gak apa-apa. Dan di belakang sana ya, Rinjaniyama. Di sebelah sana Rinjaniyama. Terus di sebelah sana pemukiman. Mantap ya. Jadi di atas nanti agenda kita itu bakalan ngopi-ngopi sambil menikmati alam ini. Dan kita bakalan turun. Tentunya di atas itu kita jangan berlama-lama ya, karena kalau kita berlama-lama di atas sama seperti kehidupan, kita pengen di atas terus, maka hancurlah kita. Mantap. Ayo bang, siap gak? Sabit bang? Siap gak? Oke, mantap. Ini ya saudara-saudara kita semua ini ya bang. Aduh, apa yang anda lakuin berdua? Curigakan. Oke bang, siap-siap ya bang ya. Mantap. Gagah aku ternyata di kamera dia. Sesuai janji saya tadi malam, saya dan rombongan akan summit bersama. Pagi ini sangat cerah, suasananya sangatlah mendukung. Dan inilah dia puncak Bukit Gedong. Puncak Bukit Gedong merupakan puncak di antara 7 summit Sembalun dengan ketinggian 2200 mdpl. Mantap jiwa. Puncak ini kita bisa melihat Rinjani dengan jelas. Hah? Luar biasa. Bagi kawan-kawan nih, tak sayang jangan pakai jeans ya. Kayak ini jeans. Lambat naik lah awak. Lambat ya kalau pakai jeans ya? Iya. Oke. Mantap lah bang.
Oke teman-teman ya, dan akhirnya nyampe juga. Oke, ini tugunya. Ekspedisi pertama saya akhirnya sukses ya. Sukses. Oke, mantap. Mantap banget nih. Udah nyampe akhirnya. Huhuy. Oke, mantap bang. Samit kita bang. Bukan kaleng-kaleng. Wuih. Mantap, mantap. Pagi. Pagi. Oh, dari sini kita juga bisa lihat Sapana Propok ya, teman-teman ya. Jadi di sana tuh ada orang buat tenda di sebelah sana. Itu Sapana Propok di belakang. Nah, apakah kelihatan? Mantap. Setelah ini kita bakal ngopi-ngopi sama abang-abang. Dan di belakang tentunya gunung tercantik se-Indonesia, gunung terlengkap se-Indonesia, Rinjani Yama. Mantap. Ciptaan Tuhan yang harus disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah dan Subhanallah. Mantap. Oke. Okay. Ayo Bang Rizal. Jadi di Sembalun itu ada 7 summit yang terkenal ya. 7 summit yang terkenal, apa-apakah itu nanti kalian lihat ya satu persatu dari video saya. Dan ini Lembah Gedong. Mantap. Itu dia Savana Propoknya di bawah. Tuh. Nah. Ya. Nah, anakmu sekarang lagi di Lembah Gedong ya. Tengok video ini anak ya. Tengok video ini. Keindahan alam merupakan keindahan yang tidak bisa dibayar dengan uang. Seperti apa yang saya alami seperti ini. Suasana yang mungkin saya tidak bisa temui di rumah. Bersama teman-teman, teman-teman baru yang saya temui. Saya sangat berterima kasih sekali kepada mereka. Teman-teman yang mau menerima saya di atas sana. Pemandangan yang sangat luar biasa menurut saya. Saya Faisal. Mantap. Oke teman-temannya, place itu udah kepasang karena ini gerimis ya. Ya seperti biasa, seperti janji saya tadi malam itu, pagi ini juga kita bakalan makan enak ya. Kita bakalan buat nasi goreng plus ini olo-olo sosis. Mantap sekali ya. Oke, bang, ngapain bang? Lagi goreng bumbu. Oh ya, bumbu nasi goreng cukup cabai sama bawang aja ya. Ini kategori mewah bang. Kenapa saya bilang mewah? Palingan ya anak-anak pendaki lebih berpatokan sama mie instan. Kita ini mewah loh kategorinya. Gimana bang? Ya ini abang-abang barbar semua ini ya. Masya Allah. Ini namanya sosis ya bang ya. Baru tahu. Jadi kira-kira jam berapa kita balik nih? Jam balik nih. Intinya kita nikmatin aja ya. Nikmatin aja. Okay. Nikmatin aja. Gak usah lama-lama dulu lah. Eh masih bang? Berarti ini belian sekedik cok lah. Ini teman-teman gak ada cewek ya? Semuanya ini berbatang semua. Berjenggot. Ya, kita ya. Kalau misalnya ditanya, "Ih, kenapa enggak bawa cewek munca?" Stay halal kitanya. Nah, oke. Betul. Dan nangis. Enak enggak? Dia Loren, dia Loren kawan. Oh, dia liuran. Iya, di liuran. Anjay. Wah, kainnya. Tapi masih tegel lah sini. Apa-apa hilap. Mantap kali lah. Tambah enggak? Tambah, tambah bang. Tambah. Ya terserah abang-abang nih, tambahkan dong kita bang. Takut beol ya. Oh. Oke teman-teman ya, dan berakhir pula video kita pada hari ini. Oke, mantap ya. Ekspedisi pertama saya akhirnya tuntas. Ya, mantap sekali ya. Untuk pertama-tama ya, saya ucapkan terima kasih kepada abang-abang yang udah nemenin saya di atas. Ini siapa namanya, bang? Iya.
Rudy. Bang Rudy. Yang ini siapa namanya? Alek. Bang Alek, oke Bang Alek. Alek, itu yang di depan siapa namanya? Oi, tunggu. Oi. Bang Cecep. Bang Barbar. Ini. Siapa namanya Bang? Saya Roni Rontok. Oh, Roni Rontok, Bang Rontok. Ini siapa namanya Bang? Sini Bang, jangan kabur lah Bang. Tampol pula ke Bang. Bang Cecep. Oke Bang Cecep. Mantap ya. Dan akhirnya, oke. Terima kasih ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang udah like, komen dan subscribe tentunya channelnya saya Faikun Senpai. Ya tanpa support dari kalian ya, saya nggak bisa seperti ini teman-teman ya. Oke, bilang apa Bang? Apa angkat? Gambate. Gambate. Horas, Medan. Oke teman-teman ya, mungkin video kita sampai di sini aja ya untuk ekspedisi 7 summit Bukit Gedong ya untuk yang pertama ini. Mantap sekali. Saya nggak bisa berkata-kata karena view-nya mantap. Keindahannya sangat luar biasa sekali. Oke teman-teman, mungkin itu aja dari saya, Faisal. Salam lestari lur. Mantap.